Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai judul baru ya. Di sini kita merancang lembar pemakaian alat dan kasa. Jadi nanti kita contek mungkin yang pemberian obat ya. Pemberian obat atau resep. Di sini nanti ada inputan seperti ini. Di sini nanti lembar pemakaian alat kasa dan diagnosa tindakan tanggal. Terus di sini nanti ada kasa-kasa ya, ada persediaan terpakai sisa keterangan. Di sini kita coba apakah bisa pakai obat dan BHP operasi atau nanti kita buat menu baru. Yang penting nanti outputnya seperti ini, kita coba pikirkan. Kalau ini apakah memang mau ini ya, apakah memang mau connect ke ini, ke stok atau tidak. Kalau lihat dari sini kayak kasa besar, kasa sedang, kasa kecil, ini connect ke stok nih ya. Tapi roll glass ini apa sih? Roll gas. Coba-coba kita cari dulu ya, roll gas itu apa sih ya? Roll gas. Oh, ini ya. Roll gas itu seperti ini ternyata. Roll gas terus defer tonsil, defer tonsil. Oh ini ya, defer tonsil seperti ini. Terus instrumen, kalau instrumen sih alat sih ya. Oke, nah, alat ininya nih. Berarti nanti kalau mau seperti itu lebih ke arah persediaan. Coba kita nanti pakai obat dan BHP operasi masuk ini enggak sih? Di ininya sih, di obat dan BHP operasi itu persediaan tidak ada stoknya ya. Kalau ini sih harusnya ada stoknya ya. Coba saya agak bingung juga sih ya ini bikinnya nih. Oke ya, ini pembukaan dulu, nanti saya coba pikirkan kira-kira ini nanti kita buatnya dengan seperti apa. Oke ya, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.